kita akan lanjutkan perjalanan pada hari ini. Tadi kita dari bandara diantar sama mobil pesanan kita ke Putrajaya, daerah Putrajaya. Kemudian diantar ke hotel. Sekarang kita akan ke Petronas atau KLCC. Kita akan masuk lewat pabrikan, ya. Kemudian kita masuk ke apa ya, akuatik atau apa ya, kita nantilah lihat seperti apa tempatnya. Baru kita nanti ke Petronas atau Twin Tower. Oke. Tapi sebelumnya kita harus isi perut dulu nih. Kita kan nginepnya di Bukit Bintang, ternyata di daerah sini lumayan susah juga cari makanan yang halal. Salah satunya yang saya rekomendasikan untuk makan halal ini adalah namanya Restoran Ikhwan, ya. Ini insya Allah 100% halal menu-menu di sini. Oke, kita coba masuk ya, kita coba makan di sini. Menunya seperti ini ya. Ya, makanan Malaysia gitulah. Nasi goreng, mie goreng, kue tiaw. Tapi insya Allah di sini halal dibanding di tempat lain kebanyakan. Ya seperti itu lah, saya nanya orang-orang sini juga mereka nggak terlalu rekomendasikan atau nggak terlalu percaya bahwa makanan sini. Bukan, tadi kita nuker 1 ringgit itu 3.800. Di sini 3.400. Jadi ya makanya tadi saya nggak tuker banyak di sana. Oke. Jadi saya sarankan kalau tukar uang di Malaysia yang di bandara kayaknya gitu. Rugi katanya. Ini kita jalan mau ke Twin Tower dari hotel itu lewat Pavilion. Itu sekitar 10 menit kita ngelewatin Mall Fahrenheit. Kemudian kita juga ngelewatin Hotel Grand Millennium. Ini kita sampai ke Street. Kita tembus ini ke Twin Tower. Akhirnya kita nyampe juga nih, sedikit lagi ke Twin Tower. Ini sepertinya track untuk jalan atau juga lari, kita lihat banyak yang sedang olahraga di sore ini jam hampir jam 7 waktu Malaysia, Kuala Lumpur. Sebelah sini. Oke, kita mau ikut lari juga di sini.
Sekarang kita coba masuk ke mallnya. Kita lagi di sini. She was avoiding me. Kita udah nyampe di luar, di bagian luar ini Twin Tower-nya. Oke, kita maju lagi ke sini cari spot untuk dipoto. Ini dia penampakan Twin Tower sebelah sini. Malam hari ya. Banyak yang lagi pada dipoto. Baiklah teman-teman, itu adalah video yang kedua pada hari pertama. Ya, sampai jumpa lagi di video yang ketiga. Ya, kita akan buat video yang ketiga di hari kedua besok hari. Oke, sampai jumpa kembali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, makasih.